Mohon izin, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan selamat datang. Karena apa? Karena pada hari ini kami, Kepala Desa Napis beserta semua masyarakat Dusun Jublek, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas program KBSB yang dilaksanakan di desa kami. Bagi TNI AD, karya bakti ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung tugas pokok TNI AD, diantaranya adalah pembinaan teritorial yang akhirnya mampu untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jalan di paparan ketua pelaksana, koordinator, Pak dan Subdirektur Simbang 3 meter, tapi jalan kepres-kepres satu mobil. Satu mobil itu paling nggak nyampe 2 meter. Sampun kula todong, 2 DM, bagaimana kalau saya minta tanah? Bukan untuk bangun rumah, tapi untuk melebarkan jalan. Beliau sudah setuju. Jadi jalan yang dilewati tanah perkebunan, nanti yang sisip, bisa dilebarkan, bisa 3 meter. Ini tugas kita bersama, ya, TNI, kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan DPR juga sama, karena DPR yang mengetok anggaran, termasuk seluruh OPD di dalam pelaksanaan program Pemkab Bojonegoro yang kami tuangkan dalam RPJMD ini adalah tugas kita bersama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami menyampaikan, memang hari ini ada KBSB 2020 di Inti. Nah, Pak Dandim tadi sudah tak kasih lagi. Ini akan selesai di bulan Oktober datanya ya. Jadi opini tanpa pengecualian, maka Pemkab Bojonegoro dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam pelaporan, dalam monitoring kita sangat prudent, sangat kehati-hatian, maka BPK memberikan opini tanpa pengecualian. Dengan ini pada tanggal 6 Juli 2020 KBSB Karya Bakti Skala Besar Tahun Anggaran 2020 dibuka dan dimulai. Terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan takirin, hamdan na'ibin. Wa'asibistani. Subhana rabbil izzati amma yasifun. وصلافنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحه